penampilan Lesti Kejora di acara Shopee Big Ramadan Sale buat salah satu grup band papan atas Korea Selatan. Salah tingkah saat bertatap muka dengan biduan cantik asal Cianjur tersebut. Didampingi langsung oleh sang suami tercinta, yakni Rizky Billar, penampilan pasangan yang dijuluki dengan nama Leslar tersebut langsung menjadi sorotan dari para penonton dan juga para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Bahkan saat Lesti Kejora dan Rizky Billar naik dan tampil di atas panggung super meriah tersebut, teriakan demi teriakan yang menyebut nama Leslar kian terdengar di berbagai sudut ruangan studio. Lesti Kejora yang memakai pakaian non-islami dengan paduan gaya hijab yang cukup kekinian, tak heran jika salah satu grup band NCT Dream salah tingkah dan memuji kecantikan Lesti Kejora saat bertemu di acara tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, acara Shopee Big Ramadan Sale TV Show juga dimeriahkan oleh sederet artis top tanah air serta YouTuber ternama di Indonesia seperti Andin, Al, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah, Amanda Manopo, Arya Saloka, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina. Acara yang berlangsung 25 April 2022 tersebut ditayangkan secara live di berbagai televisi terkemuka di tanah air seperti RCTI, Indosiar, SCTV, serta saluran channel YouTube Shopee. Begitulah informasinya, kita doakan sama-sama semoga acara tersebut sukses berjalan lancar sampai selesai nanti. Itulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.